Salsa Dila Juwita langsungkan pernikahan di Masjid Istiqlal. Benarkah? Kabar keluarga Iis Dahlia masih menjadi perbincangan publik. Belakangan ini beredar video dengan klaim Salsa Dila Juwita langsungkan pernikahan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Informasi ini didapatkan dari salah satu unggahan kanal YouTube Andin Entertainment tertanggal 22 Mei 2023. Unggahan itu diberi judul viral Salsa Dila langsungkan pernikahan secara diam-diam di Masjid Istiqlal, Jakarta. Unggahan ini dilengkapi dengan potret Salsa Dila Juwita dalam balutan baju pengantin ditemani oleh Satrio Dewandono sebagai sampul video. Hingga saat ini video tersebut telah disaksikan 2,4 ribu kali. Namun benarkah klaim dalam video tersebut? Setelah ditelusuri, klaim yang menyebut Salsa Dila Juwita langsungkan pernikahan di Masjid Istiqlal adalah salah. Tidak ada bukti valid yang ditunjukkan dalam video itu terkait pernikahan Salsa Dila. Judul dan isi berita tidak sesuai. Selain itu, foto yang digunakan sebagai sampul video merupakan hasil rekayasa alias editan. Dalam video berdurasi 8 menit 17 detik itu, narator Hanan membacakan berita dari portal berita terkait gosip hubungan istimewa antara Salsa Dila Juwita dan Satrio Dewandono. Sementara itu, Iis Dahlia telah menepis kabar miring terkait hubungan istimewa antara putri dan suaminya. Menurut pedangdut tersebut, putrinya dengan sang suami memang dekat sebagai ayah dan anak, bak satu dara. Berdasarkan penjelasan di atas video dengan klaim Salsa Dila langsungkan pernikahan secara diam-diam di Masjid Istiqlal adalah tidak benar alias hoax. Unggahan ini termasuk dalam konten yang sudah dimanipulasi.